Cek cek tes 1 2 3. Udah ganti banner, cok. Dari kemarin gak ada ini, gak ada online, cok. Anjay. Tes, oke, aman. Udah ganti banner kan? Ada event baru juga tuh katanya. Wih, ada banner baru, cok. Pengen si ini ya dong, si Yanpe ya aku cok. Pikachu boy. Namanya Violet cok. Tes dulu deh. Oh, event barunya ini. Oh, yang event ini udah hilang cok. Ini udah kelar kan? Event apa? Event ramuannya udah hilang. Nyobain si Maspul. Maspul Impact.
Lah kalau tinggal lama. Mau main ini tuh, ini Violet Hyper belum, Cok? Violetnya udah maspol cok, mati gitu-gitu doang kok musuhnya mati anjir. Tang heal mandiri pula cok. Aduh. Aduh ngelek ya anjir. 22.000 hit sini valid ini 10 kalau nggak salah kan kali ngece atau 10 damage-nya keluar lupa aku. Nah ini hutaunya ngegerak-gerak yuk bentar-bentar. Tes, oh, aman. Nyobain maspel kedua. Azura nyobain melt aja. Enak sih kalau buat ngegrouping Azura ini emang paling enak. Tuh. Oh, kirain. Biasanya Azura tuh pakai sakri bah. Ini Kaisinak tuh signature. Ini bisa nge-scale 2 kali, cok. Tuh, easy peasy, cok. Kita claim aja lah. Aku kalau aku nanti gacanya ini nanti aja tuh. Pas sudah live stream kayaknya, live stream apa spesial programnya Genshin Impact baru gacha. Bentar cok, aku belum nge-share link di Discord ternyata. Ini orang-orang lagi pada tarawih ya. Tempat aku udah kelar sih, udah lama kelar. Ntar coba aku share link dulu guys. Mana nih Discord nih? Banyak chat nih, aku belum buka Discord dari kemarin cok. Live stream day berapa hari ini? Puasa day 22. Kita emang daily kemarin ini apa nih quest dunianya kayak beda sendiri cok, ada 4 quest Arkon lah. Oh, ini kah apa quest Arkon di Sumeru cok belum kebuka. Kemarin Senin reputasi loh. Sama weekly aku belum ngerjain juga. Weekly-nya paus sama ini deh yang naga Devalin tuh. Kalau Devalin itu nggak bisa co-op, kenapa tuh kira-kira? Memang harus solo kayak gitu, cok. Kalau paus ini belum ini sih, belum kebuka Arkon Quest-nya. Jadi mesti solo juga. Kalau yang level 80 itu nggak kuat aku cok.
Yang kuat tuh baru level 70 dan itu gue try hard lawan yang lawan si Alucard tuh. Tabung primo kita buat si Purina. Halo Bang, halo Bang Totit, hey, welcome welcome Bang. Baru balik tarawih kah Bang? Welcome to the stream. Dan suruhnya ke sini, Cok. Welcome Bang Gusti Rama, woi. Welcome, welcome to the stream. Di hari yang gabut ini, Cok. Ada yang gacha ini kah? Bang Totet gacha Neviolet kah, Bang? Woi. Gacha Nopal, woi. Skip, skip. Aku nunggu ini Bang, nunggu live stream dulu deh. Takutnya tiba-tiba ada ini, Cok. Tiba-tiba ada Furina gitu, takut aku Bang. Nunggu live stream dulu makanya. Kemarin kalau ada pisel tuh berapa gacha nih bintang 4 nih, Cok. Bang katanya kalau udah punya Huta bisa skip Arle karena game play-nya sama. Kurang lebih kayak gitu, Bang. Tapi kalau Huta itu kan timnya biasanya main Vaporeon gitu, Cok. Gua tahu net ada juga sih, Cok. Biasanya karakter Fatto itu gameplaynya unik-unik, Bang. Apalagi Arlecchino di apa Fatto ya kan tuh. Kayaknya tuh bisa dibikin tim hypercarry dia, Bang. Di Arlecchino, Cok. Kalau gua tahu kan nggak ada hypercarry-nya tuh. Beda dikit lah, cuman kalau dari gameplay kurang lebih aja cuy, ada plus ada minusnya. Belum tahu kit pastinya sih lagi cuy, main apa Bone of Life kayak gitu kan. Nanti dah tunggu, tapi gameplaynya udah keluar sih. Udah kesebar kemana-mana gameplaynya Arlecchino cuy. Tapi kalau aku disuruh milih ya, ya jelas aku pilih Hutao cok daripada Arlecchino. Padahal banyak lektor baru Bang, cuman belum di share sama Bang Mitsuha tuh. Jir jempol gue kalau ngotek susah banget karena goyang-goyang. Lagi ini kah Bang, lagi di jalan kah? Jempol goyang-goyang anjir. Ini cuy, bannernya ini cuy, duo mas pol gitu kan. Anjir lah tuh kalau nyempil di sini satu pixel ya, broken dah ini apanya, broken dah bannernya nih Bang. Tuh nggak tahu juga kenapa ditaruh si Shinkyu ya cuy, padahal Shinkyu biasanya di banner Hutao tuh. Getar Bang kalau jempol ditekok buat ngetik lah ya kan. Jempol getar Bang, biasanya kepala ini, kepala Supra getar Cok. Nunggu ini juga Cok. Kayaknya sih kemungkinan besar si di 4.7 kan. Ini si Clorinde sih. Drip marketing nanti Cok, tunggu lah. Ngomel Clorinde weh. Apakah orang ntar gocek sama Clorinde nih si Arlecchino? Anjir lupa pakai Clorinde cok. Aduh. Oke, tak tangan gue pegel soalnya. Abis ngapain tuh Bang? Kok pegel jarinya Bang? Orang-orang lagi pada ini cok, lagi gacha Akbar tuh di channelnya Bang Kalahari cok. Isuli, aku nonton bentar doang tadi. Nah, ide dah gak in bugi Bang. Waduh, kalau itu sih ini cok. GWS. BTW, welcome Bang Rikun SNTR.
Tak yang normal-normal aja bang aja, yang normal-normal aja. Oh, bukannya streamer ini yang pakai skin bukan bang? Terus streamer sebelah bang, bukan di sini cok. Aku juga lihat tuh bang. Aku bisa lagi dipakein skin seenak jidat kayak gitu kan? Kayak pakai ini cok, kayak pakai script gitulah kalau di Mobile Legend cok. Tapi kalau aku sih ini cok, malah nggak tertarik kalau ada yang kayak gituan cok. Ber. Kayak skin yang terlalu ini cok, terlalu over kayak gitulah. Kayak si ini aja nggak suka aku bang, si Shenhe tuh terlalu over cok. Aku malah suka yang ini bang, papannya. Papan impact cok anjay. Eh masa perasaan namanya ini bang, bukan bang? Cari aja di sebelah bang, soalnya aku pernah lihat juga cok, pernah mampir bentar doang. Lah kok ada skin kayak gini gitu cok. Penasaran kan, walah gitu. Bisa dipakain kayak sejenis script lah. Kayak agak menabung PT bang, apa gagacaka juga. Nah itu bang, nunggu ini bang, nunggu live stream. Nah biasanya tuh kalau habis live stream kan nanti diumumin tuh min 1 atau min 2 sebelum ganti patch gitu bang, ada tuh dikasih bila 4 nya cok. Siapa tahu ada pistol gitu kan. Nah itu yang aku incer. Kalau kayak Yanfei ini sih aku pengen gitu, tapi nggak terlalu pengen kayak sepengen pistol gitu. Kalau next bener nggak ada Purina, nggak ada pistol, aku gacha bang. Nah, gacha di kajuhan nih, di CPT lah, nggak mungkin dapat juga cok. Soalnya patch ini ya, patch turun. Primonya dikit cok. Biasanya min 1 sebelum ganti patch tuh dikasih tau min 4 nya bang. Tapi kalau kemungkinan si... Eh ada sih kemungkinan gedenya cok, Arlecchino sama Pistol cocok tuh cok. Kemungkinan besar ada tuh. Nah itu tuh yang aku pengen tuh. Luar. Hari ini pengen ini bang, aku nyobain spiral aja. Kayaknya udah bisa tembus lantai 6 deh cok. Kalau punya Barbara C2 bisa lah, soalnya nambah 15 hydro bonus. Pakai mulai ekspor Semiro di semua akun, woi semangat bang. Selesaikan Ara-Nara cok. Kenapa orang ini cok malas aran-aran gitu cok. Kepanjangan kah quest cok. Gak mabok apa bang itu. Berapa akun di explore ini cok. Explore Somero. Gue explore ini kan, explore bukan quest gitu ya. Kalau explore tuh lama cok, satu akun. Apalagi explore manual gitu kan, gak pakai get kayak YouTube gitu cok. Lama itu cok. Belum ada yang kelar, bingung sama questnya. Panjang banget bang. Persahabat main dia 60 fps sampai 30 fps. Ya tuh cok, beda kayak ini cok. Feelingnya tuh kayak enak banget ya, kayak mulus. Di kayak di aku nih cuman tembus 30 fps paling tinggi. Kita lawan The Valiant, lawan Paus dulu deng. Nah ini kenapa karakterku ada ini-ininya cok. Habis Bennett.
Anjir, binetnya level 10. Lah nggak kerasa. Kita dapat binet kapan ya, cok? Pas banner Raiden. Ichiriku aja cuman level 7, cok. Anjir, banetnya udah friendship. Baru sedikit doang sih kartu nama. Kartu namanya Chiori kayak mana ya, cok? Oh ini, bagus sih. Kalau main dia 60 FPS tuh kayak apa? Feelingnya tuh beda banget, bah. Apalagi bisa rata kanan, coy. Enjoy banget ya tuh main Genshin, cok. Bentar bang, aku ganti ini dulu, cok. Backgroundnya ini kayak kekecilan menurutku sih. Udah. Kita lawan paus ya guys ya. Kemarin nggak kelar-kelar ngelawan ini, cok. Ngelawan apa? Ngelawan lagi nyari 3 biji kulus. Ada yang nggak aku tandain soalnya jadi susah, cok. Kita habisin resin dulu dah, habis itu event, ada event apa tuh? Halo bang agen 523, welcome, thank you deh bang, ada bang. Lah level berapa tadi, Jo? Level 80 anjir. Wah, try hard nih, kak. Semoga bisa, Jo. Kita emang terlihat di weekly. We. Lagi sedih bang, gacha ampas lah. Pengen gacha siapa bang? Si Kazuha kah? Apa gacha konstelasinya, cok? We. Biasanya bang Agin ini nyala-nyala, cok, karakternya. Apa nih? Bang akunku yang ini. Nah, gue cok. Bang akunku yang ini ambil Arlie apa Nova? Bentar bang, aku jawab bang. Arlie atau Nova ya, cok? Gak bisa rekomenin sih aku kalau Arlie Kino, kan belum ini, cok. Belum official kitnya gitu. Ulti angin, mantap Chiori. Ntar aku terlihat dulu, cok. Weh, jir susah banget main tapi jari getar brutal. Jari getar brutal kayak gimana tuh bang? Udah ada hutau di akunku satunya. Oh, yang akun ini kah bang? Udah ada hutau. Bisa gacha novel dulu tuh bang. Kalau udah ada DPS Pyro gitu kan, weh. Kalau mau nambah variasi tim bisa gacha novel tuh. Kalau suka sama Arlie sih gacha aja bang. Gak usah pentingin meta gitu cuy. Upsell jempol bang, weh. Welcome bang Remedy, thank you udah mampir. Bagus novel apa Arlie, weh. Itu sih bang. Kalau Nopal ini kan udah apa aja, udah teruji bagusnya gitu. Udah banyak yang bilang lah itu bagus banget, cok. Kalau Arlie Kino belum tahu pasti kitnya bang. Tunggu rilis dulu, cok. Kalau mau bandingin gitu kan. Kalau yang dari liker-liker itu cuman ini doang, bang. Uji coba doang, cok. Aduh, lumen. Luar bagus kalau punya, nah itu ingat kata-kata bang Remedy, we. Mini apa ini kata-kata aja minimal punya dulu gitu kan, konstelasi sama signature belakangan, cok, we. Yang penting punya dulu gitu. Ini cok, aku terlihatnya lawan di sini, cok, lawan Alucard nih, cok.
Aduh. Hey, Bennett, jangan mati. Bentar. Coba aja dua-duanya. Cuma Hutao di bawah air 25 gak ada damage. Hutao tuh broken bang, apalagi C1. Apalagi kalau udah punya Yelan Shinki ya cewe, easy itu tuh. Nunggu release aja, mantap. Signora juga bagus loh, udah jadi debu bang. Ada gak ya cowok orang nungguin Signora playable gitu kan? Nungguin Signora playable gitu kan, udah nabung lama gitu. Eh ternyata mau cut ya. Aduh ini Alucard skin legend nih kayak gimana cuy? Lah hilang-hilang kayak gitu cuy. Berahnya gak ngurang-ngurang asli loh. Ngurang-ngurang deh. Tapi Bennett kok mati aja. Kita isi Bennett dulu cu. Kan bisa di edotensi di Natlan sama Kiki. Kiki C6 cu. Ada di FB yang punya Signora sih. Eh tapi si Signora playable di ini bang, di TCG we. Ada kan kartu Signora. Apakah playable juga gitu cok? Kalau bisa di edotensi sih mantep tuh cok. Tapi aku baca-baca dari lore gitu bang, Di Natlan nanti tuh yang jadi Fatoy apa cok? Fatoy yang masuk cerita itu si ini bang, si siapa? Capitano sama Sandron yang bawa robot tuh kah? Sandron kan namanya, sama si Colombina cok. Kalau Colombina ya gas aku bang, nabung aku tuh cok buat Colombina asli deh. Oh bisa nih cok, pelan-pelan lawan ini cok. Damage nyicil kayak pinjol. Nah, di sini. Enggak kena. Aduh cok. Yo Bennett ulti. Mana tuh makhluk? Lah masuk lagi loh Alucard dong. Beracipan lagi. Aduh. Bennett jangan mati. Gak ada penemuan usia aku cuy, makanya lambat nih. Kalau bawa Furina enak kan? Aduh Bennett kok mau maling soy anjir. Oh iya, bisa deng. Ya bisa. Wih, bisa. Akhirnya Treyhard level 80, cok. Bisa. Woi, anjir.
Dapatkah kita material Chiori? Ya ini kah? Wah, ada Dream Soul Pen, aman deh. Anjir, cok. Bagus banget. Lah, ini buat siapa, cok? Ada attack, ada IR, ada CR, CDM aja. Aduh, ini bagus banget, cok. Minimal ER lah, cok. Kalau CR, CDM lah. Kalau siang lingkup offset ini, cok. Bang, link DC-nya kenapa nggak bisa? Oh, ini kemungkinan linknya ini, bang. Expired gitu. Bentar, aku ganti, bang. Kalau nggak diganti rutin itu ini, bang. Expired. Bentar, aku kasih. Mau join kah? Boleh. Biasanya ada Bang Guste sama Bang Remedy itu, Bang Yong lagi. Bentar, bang. Aku ganti DC. Sorry, thank you, bang. Udah ini ngasih tahu, cuy. Aku ganti yang di deskripsi juga deh. Mana nih? Oh nih. Tuh bang, link DC-nya bang. Nah, bisa tuh join. Buat ngeramein ya. Ntar aku gantinya di deskripsi dulu bang. Link Discord mana nih? Link Discord, oh ini cok. Simpan. Oh, lumayan dah jempol gue nggak getar berita. Aneh nih bang, Dotet kok bisa getar bang. Kita lawan Duvalin guys ya, anjay. Ada Storm Terror. Main Genshin masa ini cok, gitar. Karena ini apa? Kepanasan kah? Tadi katanya main ini bang, Genshin 60 fps. Woi, berarti HP baru. Woi, dapat THR kah bang? Beli HP baru aja. WTF Jir Wiro di one shot hilicur 3 hit mati lah. Dimana tuh bang kira-kira? Si ini kan Wario Tesla kan? Gimana nyebut namanya tuh cok? Wario Tesla gitu kan? Nyebutnya Wiro. Si Wiro cok. Kalau lawan Duvalin ini lebih gampang daripada pause aja, cok. Ingin hafalin polanya doang. Target gue digebek 2 kali sekarat 3. Sekarat 3-nya langsung mati. Digebek sama Hedichord di ini kah, bang, di spiral kah? Anjir lah. Ini kali, bang, level 1 kan. Level 1 Rio, guys. Ini santai aja sih lawannya cok. Yang penting ngapalin polanya doang gitu kan. Nah, kenapa tuh kameranya cok? Aduh, Chiori-nya di situ gitu. Reset deng. Dia tambah tok bentar hit. Level 80 HP 19.900. Lah, tuh banyak, bang. Oh, iso mati. Karena batu kira-kira gara-gara jari getar, bang.
bentar cok, HP gua ini kepanasan juga anjir. Ini kalau labnya tiba-tiba mati ini karena HP gua kepanasan cok. Sorry. Tiba-tiba end stream gitu kan. Ini HP gua yang satunya kepanasan cok. Yang buat nge-hotspot. Buru weekly boss nih bang. Iya ini cok. Tapi dua ini aja sih cok, sama yang paus tadi kelar dah. Sisanya mau ngodomen biasa aja. Kalau mau ikut ngodomen sama ngereputasi boleh join-join aja cok. Bebas cok. Sisanya satu jam pertama aku kop-kop gitu. Halo bang Ray. Thank you udah mampir cu. Welcome to the stream. Selamat malam. Next him. Easy nih cok. Mereka helicur yang gede itu bang. Oh yang ini bang. Yang sering nyeruduk kayak banteng itu kah? Itu sih emang ini bang. Emang ini cok. Damage-nya itu sakit gitu kan. Yang nyeruduknya itu sih yang ganggu banget cok. Apalagi dilompatinnya tuh. Lompat gini, lompat gini. Cek udah aku bilang tadi bang, kalau tiba-tiba putus gitu deh berarti ini cuy HP kok kepanasan ya, soalnya kipas cooler HP ini rusak ya, nggak tahu kenapa tuh. Tadi kan kataku kalau tiba-tiba labnya putus ya, ternyata beneran putus ya. Sorry, ini aja gamenya kerilok ya. Bang gue kalah rate up PT17 sob banget gak sih lah, itu hoki namanya bang. Lumayan ini cok, lumayan red onnya gitu cok. Woi bagus bang, dapat siapa tuh bang kalah rate up. Lah ngapa nih kalau loading, sorry bang, ini yang HP buat nge-hotspot kepanasan bang. Bentar aku ini lab chatnya error, aku ganti dulu ya. Biasanya HP-nya nih aku pasangin ini bang, kipas gitu jo. Sekarang kipasnya rusak gitu. Coba chat lagi bang, aman kah? GG gak bang gue kalah rate of the 17. GG tuh bang. Nah, ini gantian yang Yaemiko kemarin tuh bang. Alah kenapa nih Kyoriko cok. Aduh. Lagi setting-setting ini cok. Lagi setting-setting OBS loh. Bentar aku setting ini dulu bang. Lapchatnya error tuh, kenapa tuh kira-kira? Bentar aku pindah. Set. Masih aja error deh. Dapat si ini kan bang, si Mona atau catching? Kalau catching wah mantap tuh cuy. Halo bang Nas, wey. Welcome bang, thank you udah mampir cok.
kita ngapain kemarin lupa. Oh iya deng, apa tadi Jo? Reputasi. Bentar aku cek. Welcome Bang Nas, thank you udah mampir Jo. Sorry tadi nge-lag Jo. Ini laptopnya error juga nih, kenapa nih? Aku baik perbaikin dulu sih si laptop ya. Bentar ya guys, aku refresh dulu streamnya juga. Sorry, aku lagi habis ini tadi Jo. Nah, udah aman laptopnya. Bentar, aku setting laptop dulu. Amankah? Enggak deh. Laptopnya error, sorry bang, aku head aja kalau gitu Jo. Nah, daripada ganggu kan. Untungnya di soft pity, tapi coba aja menang ya. Itu juga bagus bang. Kalau kalah rate off di soft pity itu termasuk hoki juga cuy namanya. Aku juga pengen tuh cuy biar rate on gitu kan. Udah gua rentet dapat bintang 5 di banner gitu cuy. Woi bagus bagus. Naikin ini dulu. Kemarin siapa yang belum ini? Dari apa nih cuy? Lanjutnya Bennett hari apa? Senin, Kamis, Minggu. Walah kemarin. Ditanyanya Lumen kapan? Selasa, Jumat. Oh bagus lah. Kita paramnya senjata Lumen. Bikin konden dulu cok. Nyari kupu-kupu. Hari-hari nyari kupu-kupu cok. Dapat siapa tuh bang kalah red opnya? Gacha di banner ini kah? Kazuha kah? Siapa tahu ini pak top PT lagi. PT 20 dapat gitu. Nah, kalau gitu hoki parah sih cok. Anggap aja 40 kali pull dapat 2 bintang 5 gitu cok. Aduh nih hotelnya juga error bang bentar. Keluar masuk Discord lagi deh. Sorry, rada error nih cok. Udah aman kah? Wah ada si Unu. Ada si Papa Dawe lagi cok. Ini saya dah cok. Pada kabur nih si kupu-kupunya. Kenapa tuh Bang Nas ketawa? Gimana gajahnya Bang Nas? Gacha ini kah atau skip buat si Arlecchino cok? Orang-orang pada gacha ini cok. Dua-duanya mas pol. Jadi pada bendang-bending nih cok. Bending nih Violet apakah juga gitu. Tapi kalau yang para sepuh mah udah punya dua-duanya cok. Soalnya para sepuh tuh ya minimal punya Kazuha cok. Bentar aku ini deh. Kemarin ada lagu yang coverik cok. Aku head dulu dah. Mana nih? Oh ini. Nah, aku head dulu cok. Bentar aku ganti lagunya deh. Lagu si Robin. Weh. Kalpok lagunya. Lagu sih ini bang.
lagu Yoasobi apa tuh lagu ini cok, lupa judulnya. BT selamat datang bang, Sat Musik gue namanya, Sat Musik nih. Welcome to the stream cok, thank you udah mampir bang. Mana nih? Tadi kita mau ini senjatanya lumen cok. Yoasobi Racing Into the Night, nah itu cok. Racing Into the Night, aku downloadnya yang ini cok. Kan ada judulnya versi Jepang kalau nggak salah. Apa tuh Yoru no Kakiro kayak gitu kah bang judulnya, lupa gitu. Tapi untungnya yang versi lovinya itu enggak ini bang, enggak copyright yo. Biasanya lagu-lagu yang lain tuh copyright. Biasanya aku tes, aku download dulu gitu, aku tes jadiin background copyright apa enggak gitu. Yang tadi enggak copyright cuy, ajaib tuh. Sama lagunya si Kobo itu enggak copyright juga banjir lah. Lagu bagus gitu kan enggak copyright loh, mantap cuy. WKWK PT42 ada 17 ya, bisa dapat enggak ya? Weh. Bisa dapat kalau hoki, bang. Semoga dapat, weh. Semoga camas full nih. Gas. Oh, undang lagi. Ada Nevelet sama Kazuha nih. Kita numpang domain aja, cok. Anjir sih Nevelet-nya tinggi ya. Tuh, kepala luminya. Ini, cok. Kepala luminya. Gacha. Coba dengerin lagu Caramel Dansen tapi versi Miss Heart-nya. Itu copyright apa enggak, bang? Kalau enggak copyright gas aja tuh. Nanti aku catat dulu, bang, judulnya, cok. Nah, kenapa enggak jadi nih, cok? Aku catat. Bang, gue pamit dulu mau gacha novel, ya. Oke, bang. Semoga dapat, cok. Semoga sop fit. Thank you udah mampir, bang. Nanti lagunya aku simpan loh cok, kalau nggak copyright aku jadiin ini, jadiin backsound lah buat live stream, soalnya masih nyari-nyari juga cok backsound yang cocok gitu. Kalau terlalu barbar gitu nggak cocok, kayak lagunya no copyright sound NCS. Nah, kenapa nih nggak mulai-mulai cok? Aether dan Lumen. Ya bang, gendong kami para sepuh. Oh, kalau Aether sama Lumen tuh bisa ini cok, bisa ngodomen dua-duanya. Baru tahu cok. Kalau aja deh kita ganti, kita cari word yang lain aja. Berarti bisa tuh. Biasanya kan kalau karakter sama itu nggak bisa ngedomain. lah bisa. Yo gacha bang Totet, gacha. Tuh bang Iyong lagi tadi dapat si Chiori itu kemarin kah? Aku liat di Discord, nggak sempat nge-reply cok. Gede gender bang. Apa tuh gede gender? Semoga koopnya enggak terlalu random guys. Kayak tadi random banget tuh. Ini apa nih?
apa nih? Beda gender awalah, bisa toh. Berarti kalau lomen-lomen nggak bisa gitu. Nggak pernah ngetes ya aja. Tapi yang tadi bisa tuh. Lobang totet ini gabak. Belum tidur, cok. Eh kalau di situ jam berapa, Bang? Jam 9.26. Kalau di sini ya udah jam 10.26, cok. Oh ini satu para sepuh. Oh ini aja deh, tidur, cok. Pakai aneh bet main hutau pakai Raiden pos bara-bara lah. Itu namanya hutau random ya. Hutau kalau ada mending ini bang ganti Shinkyo gitu cok, satu tambahin Shinkyo, soalnya kalau hutau bareng Shinkyo tuh udah OP kan. Hutau tuh main Topores biasanya cok, easy tadi. Kalau bawa Raiden itu kayak gimana cok? Enggak ada healer bang, belum dapat lah, belum dapat lah. Worth it bang gacha di bannernya Neviolet kalau gitu ya. Aduh kena golden lagi. Ayo Wawan gendong kami. Kota overload. Iya jo, musuhnya ini jo mental-mental, nanti gak enak main itu. Susah hutau ngajarnya, mana hutau asma gitu kan. Hutau asma main overload. Aduh Lisa suaranya cok. Kalau daily ada air-airnya nyetrum pas over lah. Utang overload cok. Woi. Udah kayak Arlecchino aja tuh gua. Kita digendong para sepuh. Ini kalau streamnya tiba-tiba putus ya kayak tadi tuh, Bang. Kayak kurang party baru AR 25 ya cok. Ini kayak pentingin ini dulu aja bang, pentingin ini sih cok, quest dulu gitu kan. Kalau beat karakter bisa nanti lah cok, yang penting musuh mati ya. Di open world gitu kan. Tamoto. Anjir kena golden lagi. Luar, oh mampus tuh. Gimana tuh ini bang, bang totet spiralnya udah kelar gak bang? Udah bisa tembus lantai ini gak bang? Lantai 12. Kemarin perasaan baru ini gak bang? 11.3 gitu bang. Eh kena balon, kena balon, kena balon, awas awas awas. Kenapa tuh bang Nas tuh? Emot Fortnite ya?
emot FF aja. Pake stack di 11 pola. Bisa tuh dikejar, Bang. Lantai 12 nya biasanya bawa party apa aja, Bang? Viralnya tuh. Sekarang kan lagi metanya Gio banget, Cok. Kalau di lantai 12 gitu. Bisanya make mapa mare. Unjir dapat 3. Lah pada keluar. Kalau di lantai 11 tuh ini cok, biar enak bawa Fenty atau Kazuha, enak dah tuh cok. Itu musuhnya ini soalnya cok, musuhnya kroco-kroco gitu kan, atau bawa ini ya Sucrose atau Hyperbloom biasanya orang. Aku lihat di stream Spiral cok, bawa ada tuh easy tuh cok. Kalau lantai 12 mah Geo kayak Zhongli lah minimal bisa tuh buat mecahin shield si Fountain Legend. Pakai Geo Bang enak, 75% damage bonus. Nah ya cok, lagi jualan ini Bang, si Mihoyo jualan Chiori S 20% nya 20 resin nya buat murah aja deh. Kalau di 12 enakan bawa 2 Anemo. Bawa ini Bang, katanya di atas tuh bawa Hydra enak Bang. Aku lihat di Sule cok, tukang penglihatan orang Spiral juga cok. Apalagi di Jesterlin, woi itu full Spiral cok. Kalau akun kayak aku ini bisa di, kalau dijokin sama Bang Jess bisa kelar nih lantai 8 cok. Beda mekanik soalnya. Tanya Jenko masih level 20. Oh, naikin Bang, beli cicil cok. Bisa tuh cok. Soalnya standar Spiral nih rendah, enggak kayak standar Honkai Impact 3 aja. Habis ini aja aku pengen ini cok, Spiral. Nyoben. Kalau udah tembus lantai 6 gigi nih timnya cok. Lantai 6 full star gitu kan. Kalau enggak full star aku buat lagi dah karakternya cok. Soalnya aku rasa ini energinya udah cukup deh, walaupun damage-nya enggak jarang nge-crack gitu kan, tapi kalau energinya cukup aman cok. Mampir ke stem kecil Spira, mau beat gen XP book kok aja cuma 30, yang ungu sama kajian masih RT B4 weh. Dikit-dikit dulu aja Bang. Oh, anjay. Anjir dikit lagi level 49 gitu cok. Present udah habis, kita nge ini dulu cok. Nge event dulu cok. Event impact. Gimana eventnya nih? Satu tembak gulir. Oh ini kayak Zuma itu yang di spesial program kemarin deh cok. Anjir lah. Kalau ada Furina Jhin bagus Bang, soalnya healingnya itu kayak one shot ibaratnya lah, sekaligus bisa nge-swell Hydro gitu kan. Nah Jhin tuh bagus banget di Furina cok, kalau nggak ada Charlotte gitu kan. Kalau Charlotte bisa ngebob attack sih, tapi Purina nggak main attack cok, mainnya XP. Bicara sama anggota garda sekalian ini deh, teleport di mana nih? Oh sini deh. Udah lama nggak ke Fountain kayak gini cok. Woi Fountain
Orang udah ke kapan aku baru ke konten nanti kayaknya, Deng. Ini aja Semeru belum kelar, Cok. Enggak adanya tuh Semeru. Kayak dengan bed gue kira bisa ke Inazuma pakai kapal di Semeru, jauh-jauh dari Liyue ke Semeru, ternyata mapnya ada barrier. Iya, cuy, emang kayak gitu sistemnya. Pas nyampe di tengah-tengah ini, di tengah-tengah map Inazuma tuh kayak disambar petir kayak gitu aja. Atau auto teleport gitu. Hai, halo Bang Rip Hyper Official, we. Thank you udah mampir, Bang. Welcome, welcome to the stream. Wow. Jadi gak nih Bang Totet sama Bang Rip ini, Cok? Mabar mulai, Cok. Aku gak bisa ikut sih, Bang. Masih warrior lagi. Master, Cok, anjir. Bang Rip ini kah, Bang? Gacha Shikazuha kah? Woi. Dalam tantangan baku tembak bergulir. Lebih sulit dikalahkan, tapi kamu akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Oh, simpel aja. Gak ada mekanik kayak gimana gitu. Bentar aku ambil air dulu, Bang. Nyimak sambil Honkai Impact. Oh, lagi ini kah, Bang? Lagi live streaming kah? Sepuh Honkai ternyata Bang Rip nih, Cok. Aku gak ngerti sih, Bang. Honkai Impact udah terlambat kayaknya kalau mau main dari awal, Cok. Main nyampe ini doang, Kak. Main nyampe si... coba Kian aja di online code doang kok, habis tuh pensi udah main tuh. Padahal pengen gacha Sele yang Sele twin gitu, Bang. Aku suka sama si Sele soalnya, Sele yang dua gitu kan. WKWK sama lagi kerjain akun, guys. Lagi sama-sama lagi ini gak, Bang? Lagi speedrun aja ya, mode radio tuh. Anjir, gak aku baca lagi. Nah, kita langsung play aja, Cok. Mana nih? Luar. Real main. Oh, pelurunya itu ini kah? Pakai elemen gitu kah, Cok? Kalau gitu kita spam aja, Cok. Ini elemen api kena es, listrik kena es. Anjir. Wow, gak tuh. Luar. Overlord. Sampai berapa nih skillnya, Cok? Anjir. Mantap tuh, kamehameha. Yes, ada Shin Kyo. Wih, udah dapat, Bang. Bangke encer Shin Kyo malah dapat Popo Great Sword. Oh, bagus itu, Bang. Ini kan Poponius kah?
buat ini cok, kalau main si Chong Yun bagus sih cok, atau Noel bagus juga cok. Kalau Paponis itu bagus lah cok, malah dapat Barbara di Enabu. Itu artinya ini bang, tanda-tanda dapat si Neviolette. Kalau baca Neviolette cok. Oh bisa dua kali. Oh ini malam ini kebukanya bang. Tak terkena serangan peluru meriam apapun. Oh jadi crowd control nih cok. Dapat bang ini cok. Neviolette versi elite. Wah bisa main CA-CA juga cok. Barbara. Aku udah satu akun, sisa akun satunya. Nasib punya banyak akun gitu bang. Ntar ganti akun lagi anjir. Aku satu akun aja nggak keurus bang. Ayo Lumin. Ini slime-nya jalan nih, jalan nih, jalan nih. Malah mental, cok. Nah tuh luar mampus. Main 4 akun aja. Pusing dah tuh cok. Misalkan ada satu event gitu, Nyobain mainin eventnya 4 kali gitu. Apalagi event kayak event ini bang dikerjain semua kan? Event ramuan tuh. Anjir. WK-WK nanti dah istirahat. Kalau banyak waktu sih gak apa-apa bang. Kalau yang waktunya sibuk kayak aku mah, atau aku gak keurus cok. Bisa ini bang open joki gitu. Ini berbakat jadi penjoki cok bang Totit. Mamam tuh, mamam tuh. Kalau event ramuan cuma di awal sama. Yang sisanya nggak dikerjain bang. Waduh sayang tuh cok primonya. 1000 primo game kalau nggak salah tuh cok. Sama dapat barang apa gitu kemarin cok. Malas jadi penjoki, HP ku nggak kuat. Anggap aja akun sendiri bang. Kita ini dulu cok, nyobain spiral. Weh saatnya nyobain spiral impact. Persen udah habis, event udah kelar kan, besok aja lah ininya cok. Reputasi kalau spiralnya cepet beres bisa dicincar reputasinya cok. Kalau gak main 1 bulan dapat 300 primo bang, hadiah comeback. Iya kah? Tapi itu mending ini cok, mending ngedaily cok. Setara daily 5 hari itu mas. Game kikir impact tapi dicicil satunya. Ini ujung-ujungnya masih dicicil cok, apa-apa di Genshin ini cok, nggak ada yang dikasih langsung gitu cok. Ini kita bawa tim apa nih cok, karakterku cuman 6 gak build, ada 2 slot kosong berarti. Kita isi si ini aja deh, Heizo sama Chongyun.
Lumayan kan primonya banyak nih, cok. 100 itu kalau poster. Pengen ini tembusin 8 sih, cok. WK-WK isi yang ada kayak Cookie, isi MC Bio di Party Kajuha. Wah, spiral ya nih, Bang. Aku pengen nge-post kalau bisa tembus lantai 6 dulu di hari ini, cok. Kemarin lantai 4 udah kelar poster gitu. Woi, poster nih single dong. Pengen ngebuka yang lantai ini, cok. Semoga kuat, Bang. Atas musuhnya apa nih? Rayo, bawah Hydro. Gigi lah, cok. Ini satunya kita bawa sih, ini aja deng. Buat enabler doang, cok. Nah, bawa si Shinkyo. Barbara, Ikuyo, guys. Padahal Chongyunnya level 1. Intinya dapat primo, itu dia, cok. Tapi mesti dicicil, cok. Kayak hadiah anniversary aja dicicil, cok. Mending Goro sih, Bang, sama Noel. Gurunya level 1 sama Noel. Mendingan udah aku naikin aja, cok. Apanya? Ini kan ada Gio bonus juga, cok. Mayan. Ini jadi. Soalnya udah level 80 sih, cok. Udah gampang lah. Nah, itu easy, cok. Musuhnya S lagi. Padahal aku cuma incer infuse S-nya, cok. Tapi musuhnya S gitu, cok. Ntar gue cek. Oh, easy. Kalau karakterku build tuh kayak gitu, Bang. Walaupun masih belum well built gitu kan. Tuh, cua, easy lah, cua. Nah, anjay, full star. 4 gil lumayan buff 10% CR dan C1 MC sama DPS-nya dari Noel plus Tamoto ada 2. Kalau build Noel tuh aku rada malas, Bang, soalnya. Noel kalau mau bagus C6 soalnya. Tapi kalau weapon-nya udah punya aku, cuy, bintang 5. Cikal damage, guys. Fury kita jadi ini, cok. Fury jadi S. Damage Fury-nya S, anjay. Oh, damage Fury S, cok. Mantap juga sih ini si Chongyun. Energi super energi.
Nah, kalau energinya cukup enak sih bang, kalau masih kiraan walaupun musuhnya rather tebal gitu cok. Langan lek. Ini soalnya di Soprasco udah full kiri cok, enak lah. Kaget juga cuy si Sukur Sanjir. Nyentuh 3000 damage-nya cuy. Lumayan lah tuh. Bisa nih kelar lantai 5 nih, easy nih. Lantai 6 aja lagi ya, belum sanggup kayaknya. Mesti ngebuit 2 karakter lagi deh. Siapa lagi lah ya, bingung cok. Udah mulai tebal ya guys ya. Easy sih. Jir malah for plus padahal baru ganti aku. HP-nya aman kah bang? HP-nya hati-hati bang, panasan tuh. Energi sih yang lain, energi. Dapat. Mantap. Depa isokor saja buat on field. Lumayan ngesel ya. Oke lah 7 menit. Tuh cok, kalau ada Nemo tuh damage-nya sakit cok. Pagi Kazuha ya. Udah Nemo bisa ngebuff anjir. Lantai 6 musuhnya apa nih cok? Trio. Oh, gantian di atas yang tadi cok. Bawah ada Socrates nih mesti. Bawah ada Shinkyu, Barbaro, kita fightin tadi aja deh. Waku sao pene narut nara imo. Bang, ini malah gak bisa masuk karena layar belah terbalik lagi. Oke bang, santai aja bang. Dinginin dulu HP-nya aja. Kasihan sama HP-nya tuh bang. Damage normal dan charge attack karakter. Ya jadi lantai 6 nih cok, bisa tembus apa enggak ya cok? Anjir, damage si Chongyun-nya cuman 6. Apaan tuh damage 6? Kita ulti ke sini. Mampus tuh. Langsung maning soy karena one shot.
Easy peasy, I guess, yeah. Kayaknya bisa deh, lantai 6 nih, Pak. Kita swell hydro. Oke, kita swell hydro. Udah keswell, mantap. Kita bikin buat Papores. Kita ulti sentio. Kita yang on threat-nya sih, so fresh. Anjir, dikit lagi. Kurang pisau doang sih ini, cok. Kalau ada pisau, easy nih, cok. Sama si Sokrosnya ultinya lambat juga. Padahal energinya udah 150-an kayaknya kurang gitu. Soalnya baru chase 0. Masih lama juga, sisa waktunya 120 detik, 3 menit, 3 menit, aman, aman. Aduh nih, ini ngerebutin banget yang apa? Ini yang muter-muter kuro-kuro nih. Mampus tuh, misalnya. Kaget gue wejer gacha cuma ada 2 IF di PT54 gacha, gak dapat apa-apa. Dapat ini bang, dapat biru gitu. Kalau dihitung-hitung sih bang, event ini udah beberapa, kayaknya tinggal 2 event doang gitu. Kalau primo, primo cuma dari event jo, katanya perang banget tuh. Nah. Lantai 6 udah mulai play hard nih, kalau saya. Udah kelar. Bisalah full star di sini. Semoga bisa coy, lantai 6. Masa nggak bisa? Udah 3 bulan main. Lantai 2. Kalau lantai atasnya sih aman coy. Tinggal lantai bawahnya aja yang play hard tadi. Ini sisa waktu 4,5 menit nih guys. Luar 40.000. Anjir nih yang heal nih curang banget cok. Mana jatuh. Langsung mati dia yang gede.
Enak banget lihat ini ultinya si Chiori. Wah, aman, kelar. Katanya Nopal gak pulang, kayaknya Nopal gak pulang, gue ambil Furina. Woi, gas apa PT ini gak tadi PT 54 kah? Bisa sih bang kalau ada Welkin lagi, apalagi kan apa make daily sama event kayaknya bisa tuh ini cok PT 80-an. Aduh cuy, musuhnya api apalah, apa cuy? Ini doang nih kita bunuh dulu. Ini ada lagi di sini doang. Damage-nya udah gele-gele di lantai ini nih. Apalah apa woi. Halo kak, halo Nahideng, welcome bang. Thank you udah mampir di stream ini. Selamat malam. Gacha ini gak bang? Gacha Nopa woi, gas. Waktunya masih lama juga sih. Semoga kuat ya. Minya doang, slime IP nya doang yang tebel banget ya anjir. Mereka akun utama di PT 20-an. Nah kalau PT 20 tuh kalau nggak hoki keras bang anjir. Lo gak hoki aja tuh bang. PT 20 cowok anjir ngeri. Kalau akunnya wangi sih aman loh bang. Kalau kayak akunku sih nasibnya cuy. Bisa kepikiran bawa siang link gitu ya cuy. Enggak lihat aku lantai duanya tadi. Aku lihat lantai yang di bawahnya doang cuy. Tuh kenapa ada belum bakudan lagi cuy. Gak apa-apa lah bang, biar ngedamage yang ini cuy. Yang bukan slime pyro lah. Nih kayak gini nih cok. Kan lumayan damage-nya. Nah kan udah kelar tuh. Tinggal lantai 3. Bisa dah 20 PT 1B5. 20 hari. Iya tuh cok, bisa. Semangat aja tuh cok. Habis ini kan habis dapat Chiori kan kemarin tuh. Berarti red op dong. Atur ada bahaya bang red op. Kalau lantai atasnya nih easy tuh. Lantai bawahnya doang try hard. Yang hilicur ini kan tadi bang, yang karena one shot cok. Oh, Chongyunku juga one shot cok, tapi nggak guna sih. Luar, nah mending saya itu. Cuma kurang tahu menang atau kalah. Kalau kalah ambil Furina, woi. Kalau menang ambil Furina juga. Semoga dia ini bang 4.6 cok. Aku pengennya gitu sih. Tapi malah si Lini yang reron cok.
Richard yang bawa sabit gitu. Oh ya, angin itu apa? Yang di Sumero itu kan apa? Enggak kena ultinya. Waktunya 5 menit 30 detik. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Aman. Kita tembusin pakai bara-bara dulu, cuy. Tembus tuh kan karena bara-bara. Baru kita ulti si Xiangling. Flame Pyro lagi musuhnya. Untung kita bawa 2 Hydro, cok. Berbara DPS nih, cok. Biar kita ulti aja yang lainnya, cok. Pengen di lock departnya Kazuha Asam lah. Lah kok pengen di lock, bang? Kenapa tuh kira-kira, cok? Malah bagus dapat si Kazuha, bang. Oke, okay, welcome bang Andi, welcome bang. Welcome to the stream, cok. Belum punya di lock kayak gitu, kah, bang? Di ini, cok. Biasanya orang nyebut Batman, Batman Mondo aja. Sisa satu lagi, cuy. Aman. Aduh, Barbara. Ini shield-nya dong yang tebal, cuy. Damage ininya enggak. Tuh. Pakai spiral 12 bisa sih kelar, tapi enggak full star plus teriak. Dicoba dulu aja bang, kalau udah punya banyak ini aman, cok. Banyak party gitu kan. Untung gue dulu ambil Kazuha. Nah, kalau udah ada Kazuha tuh easy, bang. Gak apa-apa bang, Dilok kan punya burung kan. Keren aja. Oh, suka Dilok, bang. Semoga dapat Dilok, cok. Saya juga punya burung sih, bisa ngomong lagi. Beda ini, bang. Kalau di lockdown kuras gitu. Weh. Akhirnya ini, cok, tugas kita kelar. Kelar. Lantai 7 nih apa musuhnya? Level 65 ya. Nanti deh kalau udah ke build 4 karakter gitu. Soalnya ini spiral ini apa ya, bawa 3 karakter dong. Akhirnya kelar, we. Ngelihat kelar kayak gini, ini estetik ya. Ini doang sih lagi juga. Biar ini, biar tiap preset spiral ikut nge-spiral juga aja. Kayak orang lah. Kan sama punya burung, malah kerenan pisau. Apa tuh? Eh udah deh. Bisa ngomong. Apa nih, Charles Johnson? Halo. Oke, pernah nggak ada yang live streaming di channel YouTube gue? Oke, terus apa tuh? Apa lagi, cok? Itu bang Ihsan Majid, cok, BTW. Oh, kita dapat artefak. Dikasih artefak tapi bau, cok. Minimal wangi lah, cok.
luar, woi, aneh mau di make lumayan lah. Ada karakternya buat si Heizo. Tapi gak sampai sejam. Kenapa? Tuh, kira-kira. Ininya kali bang, sinyalnya kah? Dapat CRCDM bagus sih, bang. Itu kah? Ini cok, yang bunga-bunga punyaku tadi bagus banget bang. Ada CR, ada CDM, ada attack-nya juga bang. Mana nih? Cuman si di ini Wanderer cok tuh, anjir bagus banget. Ini 3 set kan ya? Ini kita ganti attack aja deh, ada attack enggak deh? Time ya, nggak bisa aku ganti sih bang. Yang linknya masih kurang berdamage cok. Apa kita ganti attack aja ya? Oh, Karyonya juga bagus bang. Buat Ayaka nih bagus cok. Kepake semua statnya. Ayaka main attack juga kan. Gacha juga bang, kan purinnya masih lama. Nunggu ini dulu bang, nunggu spesial program kata aku tadi cok. Bisa atau main 1 atau 2 hari sebelum ganti patch, soalnya pengen ngeliat bintang 4 next banner cok. Siapa tahu ada pixel ya. Gitu cok. Oh ini offset. Bennett-nya udah full noblesse sih. Naikin Bennett-nya dulu. Navi aku udah bagus belum bang? Oke, okay, aku cek. Yang di akun ini kan bang? Akun Awik waktu kan? Roy-nya kurang bang, minimal CDE di atas 15 sama CR-nya minimal naik 1 kali. Itu belum aku naikin bang. Woi. Berapa airnya 5? Mana tadi cok? Masih level 0 kalau nggak salah cok. Tuh bisa naik deh. Aku kasih ke Chongyun aja nanti deh. Ini happy, kita naikin aja deh biar healingnya makin deres cok. Kalau ada CR CDM sama air bagus itu iya cok. Tapi kalau goblet ada CR CDM itu aja susah nyarinya bang. Lumayan bagus tuh, lumayan lah. Cuk, kalau statnya HP kayak gini naiknya CR damage. Apalah cuk. Kalau statnya bagus itu kan naiknya malah defense. Weh, Bennett kita udah level 227 aman lah ya. Apalagi pakai Paponius. Bennett kita udah aman, tinggalinnya dong. Naikin aja lah. Nobles ada lagi enggak? Nih cok, Nobles kayak gini. Apa kita ganti ke sini aja ya, cok? Kita ganti, tinggal cari satu bunga golden drop bisa tuh napi aku jadi. Weh, kan napinya pakai golden drop kah bang? Lah kok bisa? Biasanya napi ini bang naik tem, anjir naiknya ke crit rate sama attack ya. Oke deh, mantap lah. Weh, Bennett kita 222 udah lumayan bang Bennett kalau kayak gini. HP-nya berapa? 25. Oh, aman. Tinggal weapon-nya doang sih sama talent-nya. Udah bisa kah? Udah bisa, mantap. Siapa tuh? Bang Charles Johnson. Oh, bangnya mau masuk tadi ya. Mau ngapain tuh, bang? Karena koneksinya mungkin harus pakai connect yang stabil.
dulu bang. Banner kita berarti udah kelar bang, ya kan? Level 20 semua. Oh iya, banner kita udah jadi, tinggal senjatanya aja cok. Pakai 2 set attack sama 2 set attack. Mau ngapain nih bang? Pakai 2 set attack sama 2 set attack, tapi napiku udah 3600 attack. Aku pakai 2 golden trap plus 2 geladi, wala. Ntar aku cek napianya bang, totit dulu cuy. Totit. Mana? Oh ini kah bang? Lagi gabut, apa iya? Nah udah punya DPS ya kak, utau Novia nih. Minimal ini cok, full star. WGS lagi cok. Kriteriannya berapa? 67 171. Attacknya tinggi karena WGS ya. 2 attack 2 attack cok. Ini bagus bang. Ini bagus juga cok anjir. Geo damage lah, ini biarin aja bang. Udah GG. Kalau udah nyaman segini, biarin aja bang. Biasanya artefak Napia tuh naik tem tuh biasanya cok. Udah aman bang Napianya. Tinggal naikin satu level lagi bang. Kenapa nih suka banget di level 89 bang? Bang, absen. Halo bang Azril Azam. Thank you udah mampir bang. Welcome to the stream cok. Apa nih? Mau ngapain buang? Percaya aku klaim ini dulu cok. Pengen gacha sih sebenarnya cok. Tuh, room kita ada 80. Oh kita gacha standar aja nih satu biji. Nah, reputasi bentar deh. Oke. Okay. Guys, reputasi. Kalau mau. Bentar, aku tadi mau ngapain? Dia ada yang klaim ini. Karena XP box-nya kurang, kalau di max star gak bisa upcar lain wala. Nabung 10 bisa dah, siapa tahu dapat sih. Kan udah punya Shinki, bang. Aku ngincar ini sih sebenarnya si Yanfei, cok. Bentar PT kita nih PT berapa cok? Kalau 5 kali pull dapat Yanfei dapat bintang 4 guys lah. Bentar. Oh enggak deng. Terakhir dapat Yunjin cok. 9 kali pull nih bisa lah. Nanti dah pas langsung apa? Langsung 10 kali insyaallah. Apa tuh? Gue kalah di PT 77 dapat gen, moga-moga dapat Arlecchino di bawah 6 PT 60 sampai 50. Amin we. Tapi gen tuh sekarang bagus bang, apalagi punya Purina aja. Malah orang gacha di Chronicle ngincer gen ya. Saking pengennya gitu cok. Lawak bang, ntar kayak gue pulang di PT 89. Aku rate on di PT 79 bang. Hati-hati itu cok. Semoga dapat aja bang Arlecchino. Tapi kalau pas signature makin ini cok, makin badass tuh. Ganti party dulu cok. Ini bang Iksan Majid nih lagi nonton stream kan. Eh ganti Bennett. Yen bagus sih bagus, tapi kalau nggak butuh ya buat apa nabung lama ujungnya dikecewain. Nah itu bang salah satu faktor ini cok. Genshin kalau ketabungan gak cukup buat trade up gitu bang biasanya. Ini cok takut sama kayak gacha di bannernya senjata tuh.
Kalau nggak nyiapin primo game banyak gitu kan, udah 2/2 lah itulah cok. Makanya orang nggak nyaranin gacha weapon kalau primonya nggak cukup buat kalah 2 kali gitu cok. Tebal terhadap Electro Damage, Electro sama Geo. Ini bang, siapin tabungan kalau karakter mah minimal 20.000 lah bang. Takut kalah red op gitu kan. Biasanya nge-skip satu patch bisa dapat satu bintang 5 tuh. Kebal Geo jir. Karakterku Geo doang cok. Kita makan dulu, kita pakai physical aja nanti langsungnya cok. Ini bang guys, tapi ini udah sesuai plan B dulu sih. Tujuan kedua gacha banner ini biar cari jaminan buat early kill, tinggal cari primo lagi yo. Nyari ini bang, nyari red on gitu kan we. Bisa tuh cok. Kayaknya kalau banner early kill nanti bisa deh bang dapat tuh. Lagi masih lama bang, aman lah, belum lagi bansos ini cok, bansos live stream cok. Sama bansos maintain misalnya banyak tuh. Aduh cok, ngelek. Oh ya bang, ngelek. Halo ngalek. Anjir cong ngalek. Kenapa nih kira-kira? Luar. Tumero nanti bang, belum Archon Quest. Mau namatin di Liyue dulu. Bang Azril udah ada huta, kalau udah ada huta bisa skip aja early karena gamenya sama. Bang review Hezo setengah jadi. Oke. Okay. Yang akun ini kah, Bang? Akun ini kah atau bukan, Cok? Pada nge-sub deh, Cok. Nih. Iyalah. 8829. Iya, Deng. Hezo level 60. Apa nih? 51200 pakai di wit set, dua kiri dua naik time, dua naik time ini attack kan. Hezo nggak perlu ER biasanya cok. Ya deng, ini pakai crit threat kah? Oh aman, ATK mantap. Naikin lagi bang, sebo naiknya CR deh, ini bagus cok. Dua ATK, oh naikin lagi bang gobletnya. Semoga dapat yang anemo sebesar kayak gini deh. Ya TK udah bagus yuk. Retret. Cancelasi C2 talenta. Naikin ininya dulu bang. Naikin levelnya, talentanya sama senjatanya dulu cok. Sebelum ke artefak. Kalau timnya nggak ada anemo bisa kayak gitu tuh cok. Tapi kalau timnya ada anemo, kalau timnya nggak ada anemo bisa 4 kiri bang. Biasanya hijau kayak gitu tuh. Kalau ada anemo gitu di timnya bisa 2 attack 2 kiri cok. Tuh diibaratkan punya, anggap aja punya anemo di timnya kan. Ini cok.
Udah bagus tuh bang. Kalau mau ditambahin lagi deh bang, ininya crit rate-nya cok, 60 bisa lah. Tehezo ini kan main skill sekali gitu kan, habis itu cooldown-nya lama cok. Nah itu kalau skill-nya nggak crit gitu kan, kayak ini cok, kayak nunggunya lama gitu. Tipe-tipe karakter one shot kayak gitu lah cok, di crit rate cok. Soalnya pengennya tiap nge-one shot crit gitu cok. Naikin crit rate-nya aja lagi dah tuh. Gak ada, cuma main nasional sama ganya burnet. Oh alah. Pengen nyoba gameplay baru bisa cok. Beca VR Lecino. Kali ya bentar. Habis kelar reputasi ini udah deh. Dua kali lagi, bang. Kata lu all in enggak, bang? Buat Frieza soalnya udah ada 58. Kalau udah R45 bisa tuh di LN dikit-dikit bang. Buat artifak ya. Biasanya disaranin kayak gini bang, resin harian buat ini cok, buat perintilan karakter gitu. Kayak buku XP, kayak kayak mora gitu cok, kayak bahan senjata apalah itu, buat resin harian buat kita. Fragile bisa dipakein ke artefak gitu cok. Nah kayak gitulah, dibagi gitu cok. Wih level 5. Ezwe main sama Paruzan, Bennett, Xiangling. Kalau mau showcase paling Xiangling ganti Mona. Paruzannya ini kah bang? Apa? Paruzannya belum, oh belum C6. Rayo Hydro. Lama Paruzan sih, Paruzan tuh nggak bisa nge-spell kalau nggak salah cok. Bisa apa nggak coba cok? Bisa sih, emang bagusnya sama Paruzan cok. Bangkok lo belum bisa gacha sepuluh gacha padahal lo dapat Chiori duluan. Gue dapat di pertengahan langsung bisa nabung 20 kali gacha. Iya cok, soalnya kemarin aku nyoba gacha di ini, di Chronicle 10 kali bang. Dapatnya Paponios ini cok, makanya si ini pakai Paponios punya. Mana nih? Nih, dapatnya ini cok. Woi, lumayan bagus lah ya. Arzan belum C6, AR udah AR 50 gue ya. Saatnya ini bang, pakai aja tuh Fragile-nya daripada nggak kepake cok. Enggak lek. Apa? 31 Maret ultahannya kemarin wala HB deh bang. Enggak tahu kalau ultah tanggal 31 cok. Kalian review Shinkyo udah bang, bisa enak masuk spiral gak? Isin Kyo, oke. Kalau Isin Kyo ini gampang cari PO-nya. Satu C lagi bang, bisa nih gacha di ini cok. 57139. Belum ada ini kah bang? Sakri. Lebih bagus Sakri sih kalau Shinkyo nih cok, apalagi R5 gitu. Aduh nih Chioreko kenapa cok?
4 emblem HP retret ER ATK bisa kalau dapat diganti Hydro aja bang. Kalau dapat ya emang susah sih dapatnya. Tapi kalau rasio Hydro aman banget bang. Kalau bareng Raiden mah itu ER-nya tumpah-tumpah bang. Waduh, tar kayak gue buang 10 kali gacha di weapon. Kira nyambung dari weapon sama yang char. Tapi malah dibedain sia-sia deh. 6 bulan lebih PT 10 ku hangus ya. Kemarin tuh aku nyoba doang mah Kronika. Kan ada si ini, cok. Aduh. Ada pisau tuh. Pengen pisau aku, cok. Dapatnya Paponius sih, cok. Gak apa-apa lah. Buat si Socrates juga kan bisa. Daripada dapat yang gak bagus, cok. Udah kering primo, entah nanggung bet cuma sampai C5 ya tuh, bang. Ya C6-nya tuh yang bikin broken, bang. Di Shinkyo. Dari rasionya aman sih, bang. Lihat tuh. Udah bagus banget, cok. Enggak ada ini, Kang. Enggak ada sakrifisial kah senjatanya? Tinggal dipasangin sakrifisial enak tuh, bang. Aduh, nganek, cok. Oh, kudas, cok. Kudas. Soalnya kalau udah 6 bulan lebih PT-nya ngulang ke 0 ya, apa? Lah, ngulang dong. Tapi kronikal ini enggak ada. Cuman ini doang sih, Bang. S1 gitu kan. Enggak berharap dapat kuning juga sih aku, cok. Aduh, ngalek, cok. Kenapa nih? Takari dari dulu di spam Claremer. Oh, di spam Claremer doang, cok, anjir. Nggak dapat tuh, bang. Semoga dapat aja, bang. Buat si Shinkyu, cok. Enak bisa ini, cok. Soalnya cooldown skill Shinkyu tuh lama banget, anjir. Luar. Berapa 20 detik kan gitu, cok. Bisa kalau pakai sakri itu kereset. Nah, gitu tuh. Kalian nambah energi gitu kan. Tapi untuk sementara Paponius bisa lah. Nah, kenapa nih? Kepencet apa aku tuh? Ngapa bangga pakai 30 FPS kayak aku biar galek. Ini kah? Soalnya kalau aku nggak lab gitu bang, bisa dapat 45 IPS bang. Nah gitu tuh. Jadinya nggak aku ganti-ganti lagi deh. Eh kalau lab cuman pas lab doang cok, IPS-nya drop. Bisa grafik medium lagi bang kalau nggak lab. Kalau lab ini kan tugasnya kebagi dua cok. Yang satu buat render game, yang satu buat ini cok, mirroring screennya. Tapi kalau di aku sih ini udah nyaman sih cok. Aduh aduh aduh. Aduh bang bang. Mau nanya mending saya, cok. Aduh ngalek, cok. Hmm.
ngelek lagi. Gue gacha paling sering di spam sama weapon yang buku sama greatsword. Daripada di spam kiki bang, weh, mending senjata bang. Udah R57 tapi baru dapat sakle satu kali, padahal butuh dua buat kajuha ya tuh cok. Termasuk senjata langka juga tuh cok, si sakre jarang red up di banner. Oke, buntik kelar, yang satunya nanti aja lah, di next stream aja lah satunya cok. Kita claim dulu abis itu end stream, ditinggal pergi gih. Ini cok, mending so ya tadi ayakannya, kasihan tuh. Enggak masuk ulti banget cok. Kita dapat berapa lag hari ini cok? Weh, 8 lag, bisa 2 lag lagi cok, biar 10. Ya bang, udah bantuin mau end stream dulu. Bisa nih 20 hari 50 gali gacha bisa tuh bang, apalagi punya Welkin bang, aman lah itu. Anggap aja satu hari satu kali gacha cok, belum lagi event sama spiral kan, soalnya spiral masih satu kali reset cok. Thank you bang Ihsan Majid tadi ya udah bantuin cok. Kita end stream di sini bang. Mau gantiin dulu deh. Ngelek cok, besok kayaknya AR49 nih. Bingung mau build siapa sih cok sebenarnya, pengen Charlotte yang di build tapi nggak ada Furina cok. Mereka sayangnya saya F2P, waduh. Soalnya ini bang event nih udah nggak ada lagi cok, cuman dua event doang yang tersisa gitu bang. Kamu stream berapa jam? Biasanya 2 jam aja. Kalau nggak salah ya eventnya cuma sisa 2. Yang event Zuma ini sama event ini cok. Nanti deh next ada event lagi tuh. Bang, coba bang main setter. Barang si ini kah? Si Chongyun bisa sih cok. Cuman damage setter tuh fisikal kalau nggak salah ya. Lokerayo tuh kan dipecahin setter tuh. Ada sih Chongyun-nya. Oh, main setter plus attack. Jarang, nggak terlalu terkenal sih. Bukan elemental reaction sih tepatnya tuh. Damage-nya juga nggak tahu aku dari mana tuh. Kalau setter. Oke guys, we, thank you udah mampir, yang udah nge-lag, yang udah nge-sub, thank you. Kita absen dulu kayak biasa. Ada, bentar. Kita absen dulu cuy, thank you udah mampir. Ada Bang Totip, thank you bang udah nemenin. Ada Bang Azhar Azam, ada Nekbot, ada Bang Ihsan tadi juga cuy. Ada Menyala Abangku, we. Ada Bang Azhar Azam, ada siapa, Andi, ada Nahideng gitu tadi, ada Bang Agen 523, ada Bang Rip, ada Bang Gusti Rama juga tadi cok, sama yang udah mampir cok, sorry kalau ada yang gak kesebut. Ternyata udah mampir, kita lanjut di next stream berikutnya. Tapi mengabaikan dep yes sih cok, cuman nge-triggernya rada susah cok. Harus mecahin es dulu, biasanya pakai claymore sih. Si ini tuh Yula bisa tuh main setter. Yula Priest cok, anjay. Awak-awak hadir sama
Kita Raul dulu ya guys ya. Mana Raul kita nih? Raul. Habis tuh suara Zeta. Thank you. Kita lanjut di next frame berikutnya. Saran nama yang akun satunya Bang titik 2 P. Thank you. Working through it.